Kesono gue. Hilang. Hilang dari peredaran. Oh, kok hilang sinyal gue? Aduh, jauh. Tapi disorientasi bener, aku tadi juga bingung juga. Disorientasi aja. Iya. Sekarang kita siap untuk berangkat ke Sukamakmur, ke daerah Gunung Batu. Untuk lokasinya, cek description. Let's go. Jadi sekarang kita lagi istirahat sebentar sebelum lanjut perjalanan ke Gunung Batu. Kalau menurut Google Maps sih tinggal tinggal 21 menit lagi. Kalau dari Google Maps ya, ada posisi kita sekarang. Habis istirahat ini, kita langsung jalan ke Gunung Batunya. Bergabung juga ke RSTV. Ngopi dong. Sekarang saatnya untuk drone rescue, di mana Miniquad-nya Om Bayu nyangkut ke atas pohon bambu. Abu, pesan-pesan Om. Terbang sini Om. Tanya. Alhamdulillah kita bisa menikmati pemandangan dari yang indah dan olahraga kupu-kupu pohon bambu. Halo, selamat berjumpa di channel Baling-Baling Bambu, saya Tito. Openingnya belakangan, karena kita keasikan terbang. Jadi ini tempat namanya Gunung Batu, di daerah Sukamakmur. Ini tempatnya ajib banget. Dan lo kalau mau FPV-an, long range, akrobatik, atau mau hiking, bisa semua di sini. Yang pasti di kesempatan kali ini, mungkin sekedar berbagi, karena biasanya gue terbang itu jarang bareng-bareng sama orang gitu, maksudnya seringnya sendirian. Jadi tips yang pertama adalah selalu ada DVR system, jadi maksudnya Goggle lo atau dari manapun lah, yang penting lo bisa rekam selama lo terbang. Jadi misal terjadi hal-hal yang gak diinginkan, lo bisa cari kuat lo. Itu yang pertama, DVR. Kemudian yang kedua, misalnya lo punya 5 baterai atau 3 baterai atau berapapun baterainya, usahakan baterai pertama dan kedua itu lo pakai buat recon, maksudnya untuk lo pantau kondisi sekitar, patokan-patokan lo, reference lo pada saat lo terbang, terutama kalau terbangnya long range. Referensi posisi itu juga penting, paling gak disorientasi kalau ini buat lo nggak dilengkapi dengan GPS. Terus yang selanjutnya tipsnya adalah ya usahain sih jangan terbang sendirian lah, minimal ada satu atau dua orang yang nemenin buat jadi spotter, ganti-gantian untuk jadi spotternya dan biar ada temen ngobrol juga. Selanjutnya adalah usahakan terbangnya punya flow, dalam artian punya flow, jadi misalnya lo tahu baterai pertama lo pakai untuk apa. Misalnya kayak gue baterai pertama untuk recon, baterai kedua biasanya gue pakai untuk cruising cantik tapi yang medium aja, medium range. Baru kemudian baterai ketiga biasanya gue udah mulai main agak jauhan dikit. Baterai keempat biasanya gue buat akrobatik, dan baterai kelima biasanya untuk ngambil footage yang memang gue rasa masih kurang oke. Kira-kira sih kayak gitu. Yang pasti tetap terbang dengan aman, perhatikan kondisi sekitar lo, utamakan keselamatan diri lo, mini kuat lo, dan orang lain juga. Kalau gitu jangan lupa di like dan subscribe channel saya Tito, Baling-Baling Bambu. Ciao. Take me somewhere nice, to some tired island in your heart called paradise. Though we wander home, we both feel alone like escapees with nowhere to go. I can think of a thousand ways to get good and lost beyond these hopeless days. Where we'll rendezvous out of the blue and take a deep breath, just we two. And we'll be so far gone, the oars will row on and we will happily wait so long. If we hook a dream,
it tows us back down this open stream. We'll say hello. Oh, oh. Take us wherever you go. Cause I'm quite exhausted and I need to sleep. Or climb the great divide, or wake up beside myself just to know I'm alive. Every weight around pays me a visit, drags my eyelids down. They sting like growing pains, iced in the veins of a guy who's not ready to die. If I may be so bold, I'll weather the cold, cause I'm not afraid to grow old. If we hook a dream and it tows us back down this open stream, we'll say hello. Take us wherever you go.